Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ana akan praktekkan cara membuat atau membakar bukhur. Dan bukhur ini bukan untuk mengundang syaitan atau jin ya. Dan ini merupakan kebiasaan orang Arab untuk membuat ruangan atau acara yang mereka adakan supaya lebih wangi dan membuat suasana lebih nyaman. Dan ini merupakan kebiasaan orang Arab. Dan kalau kita perhatikan di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Galeri Saudia sedang membakar bukhur. Dan ini adalah bukhur dari produknya Banafa Saudi Arabia. Dan tadi sudah kami bakar bukhur Nafis Al-Ud. Dan perlu diketahui bukhur ini merupakan kebiasaan orang Arab untuk membuat wangi ruangan mereka atau acara yang mereka lakukan. Dan bukhur ini bukan tujuannya untuk mengundang setan atau jin atau melakukan ritual yang berkaitan dengan kesyirikan, bukan. Tapi ini hanyalah kebiasaan orang Arab saja. Dan kita melihat kalau seandainya para teman-teman pergi ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, itu ada petugas dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang membawa mabukharah ya. Ya, mabukharah di Masjid Nabawi itu besar, kalau ini kecil ya. Mereka berkeliling di berbagai tempat di dalam Masjid Nabawi untuk membakar bukhur dan membuat wangi dalam Masjid Nabawi. Dan jadi ini kebiasaan mereka. Dan pernah saya dulu membelikan bukhur untuk majikan saya di Arab Saudi ketika saya bekerja di Madinah untuk acara pernikahan mereka. Jadi saya membeli bukhur yang dari Al-Arabian. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.